Pemirsa, pembagian formulir pengambilan Kartu Jakarta Pintar yang merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Rabu sore berlangsung ricuh. Sejak Rabu pagi, ratusan warga miskin di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat telah mengantri pembagian formulir KJP. Saat petugas mulai membagikan formulir, para ibu kehilangan kesabaran karena takut tak kebagian kertas formulir. Saling dorong pun tidak dapat dihindari. Petugas yang kewalahan akhirnya melepaskan tumpukan formulir. Hal tersebut justru menyebabkan aksi rebutan semakin menjadi. Namun akhirnya rebutan mereda dengan sendirinya.